Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Alika dari Grade 2. Aku akan menceritakan buku berjudul Taman Bermain dalam Lemari, ditulis oleh Sofi Dewayani. Coba lihat sampul buku ini. Apa saja yang kamu lihat? Apa kamu tahu? Aku memakai apa? Aku memakai kain batik. Karena buku ini tentang kain batik. Oke, mari kita baca. Taman bermain dalam lemari. Kakak masih saja membatik. Aku bosan. Aku ingin bermain di taman, namun kakak melarang. Ada apa di balik pintu ini? Wow! Trampolin. Aku suka pantai. Wah. Tunggu aku, kupu-kupu. Inikah tempat tinggalmu? Oh. Terbang. Terbang lebih tinggi lagi. Fiuh, hampir saja. Wow. Aku ingin punya semuanya. Lalu akan kusimpan taman itu dalam lemariku. Batik merupakan kain khas Indonesia yang memiliki corak dan warna beragam. Tergantung asal daerah pembuatannya, batik yang dihasilkan pengrajin di kota-kota pesisir utara Pulau Jawa, misalnya, terkenal akan warnanya yang cerah dan coraknya yang modern. Sementara batik dari selatan Jawa memiliki warna yang lebih gelap dan corak yang klasik. Corak pada batik ada yang dilukis dengan tangan, ada pula yang dicetak. Pewarnaan dilakukan menggunakan pewarna alami maupun sintetis. Sekarang corak batik makin bervariasi. Batik modern beradaptasi dengan tren fashion masa kini dan juga mengadopsi peristiwa-peristiwa budaya. Apakah kamu suka memakai batik? Ayo, kita memakai batik untuk melestarikan budaya Indonesia. Terima kasih karena sudah mendengarkan ceritaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.